Oke, dan di sini untuk ronde yang kedua event KOF 97 sudah hadir ya guys ya. Kita selesaikan misinya, kita ambil dari top up untuk weekly diamond pass. Nah, di sini untuk misinya kurang lebih sama seperti di ronde yang pertama. Oke, di sini langsung saja kita login dan kita klaim tambahan tiket di ronde yang kedua. Ini berlangsung selama 2 ronde ya guys ya. Jadi di sini untuk durasi dari top up-nya kurang lebih sekitar 4 hari sampai di tanggal berapa tepat di tanggal 14 guys ya, 14 atau 13. Nah, di sini kita sudah punya 11, kita tambah lagi untuk total di ronde yang kedua ini kita bisa mendapatkan total sekitar ada 16 token KOF. Bisa kita dapatkan di sini, kita bisa menggunakan top up 250 diamond, gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond untuk mendapatkan tambahan total 16 tiket di ronde yang kedua. Oke, langsung saja kita buka. Total di sini sudah terkumpul 18. Oke, langsung saja kita buka 10 kali guys ya. Di sini untuk 10 kali draw dijamin mendapatkan skin epic atau di atasnya, dijamin setiap 10 draw. Oke, lumayan juga di sini untuk polanya. Ada beberapa pola yang mungkin bisa kalian jadikan referensi juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, langsung saja kita coba draw. Di draw yang pertama untuk skin King of Fighter ronde yang kedua, apakah berhasil mendapatkan skin epic di sini? Langsung saja kita lihat. Oke, draw yang pertama, langsung kita draw 10 kali. Langsung dikasih skin Lightbone ini guys ya, skin Harith yang harganya 1000 diamond, langsung dikasih di 10 kali draw. Oke, dapat Harith, dapat poin koleksi 400, lumayan. Oke, kita bagikan ini skin ke berapa ini? Skin ke 154. Oke, sisanya dapatnya seperti ini dan kita lihat untuk polanya. Polanya di tengah. Untuk polanya ada di tengah guys ya ternyata. Pola terlebih dahulu 5 di tengah, di sini ternyata polanya 5. Apakah worth it untuk pola 5 ini? Kita coba lagi untuk draw satu kali lagi guys ya. Oke, dapat Harith, kemudian dapat berapa nih? Dapat 3 skin. Skin normal, ini skin normal atau skin elite, dan juga skinnya Bane. Kita konfirmasi. Nah, di sini masih tersisa 8 tiket lagi. Kita coba gunakan 100 diamond ya guys ya, 100 diamond kita gunakan di sini saja untuk 60 diamondnya. Oke, kita draw sisa 40 kita draw di sini saja. Di sini bisa kita draw sebanyak 10, kurang satu lagi. Kita draw lagi di sini untuk mendapatkan tambahan 20. Oke, kita draw lagi satu lagi di sini. Butuh 100 kali ya guys ya. Nah, di sini oke sudah 50 kali, butuhnya 40. Sudah cukup, bisa langsung kita klaim tambahan tiket KOF-nya. Oke, kita klaim lagi tambahan tokennya, jadi total sudah tergunakan. Oh, ternyata nggak bisa guys ya. Ternyata nggak bisa untuk menggunakan di selain. Oh, bisa sih, bisa atau enggak nih? Bisa guys ya, gunakan 100 diamond. Oke, kurang satu lagi, kurang 5 diamond lagi. Kita coba pakai untuk beli yang di sini saja, beli yang murah saja, kurang 5 diamond. Kita beli yang ini saja, kita beli Crystal of Aurora. Oke, sudah cukup, dapat 10. Langsung kita coba dapatkan. Nah, sudah terkumpul 10. Kita coba draw lagi untuk yang kedua kalinya. 10 kali draw yang kedua, dapat skin lagi kah? Oke, ternyata seperti ini. Oke, polanya berapa? Oke, apakah pola 2 kali 3 kali draw is real kah di sini? Oke, sudah 5 berapa? 58 ya guys ya. Ya, 58 ini. 58, apakah pola 2 kali draw is real? Kita coba draw sekali lagi dengan 1575 diamond.
kita coba lihat, gunakan untuk berpartisipasi di event KOF 97 sebanyak. Oke, kita langsung draw. Apakah ini dapat? Langsung saja guys ya, tanpa banyak bacot kita langsung draw. Oke, dapat skin kari. Dapat skin kari 1 biji. Skin apa ini? Skin oke, skin Kufra. Oke, dapat link. Oke, apakah pola 3 Isril? Ternyata benar ya guys ya. Pola 583 Isril boy. Langsung kita dikasih pola 30 kali draw ya guys ya. Langsung dikasih pola 30 kali draw. Mantap sih ini. Langsung kita dikasih pola 30 kali draw Isril dengan token 20 biji plus 1500 diamond. Langsung dikasih pola dan kita lihat dapat siapakah di sini. Ini agak ngelag dikit ya guys ya. Oke, dapat skin apa? Siapa ini? Valir kah? Oh, dapat Valir ya guys ya. Ini dapat Valir ternyata. Oke, dapat Valir KOF di 3 kali draw. Pola 3 kali Isril ternyata. Oke, dapat Valir Q Kasanagi. Lumayan dapat tambahan 3000 poin koleksi. Yang mana poinnya ini bisa kita dapatkan ataupun kita tukarkan nanti ketika event Alice rilis ya guys ya. Lumayan dapat 3000 di pola 3 kali gacha untuk yang 10-an guys ya. Mantap sih polanya memang benar 582. Dapat link juga mantap. Oke, kita konfirmasi dan sisanya kita draw satu kali satu kali. Mantap, ternyata memang benar guys ya polanya. Langsung dikasih pola 3 kali draw Isril ternyata. 30 kok 3 kali draw. 30 kali draw ya guys ya. 30 kali draw dikasih yang Valir. Ya lumayan lah. 30 kali draw modal berapa tadi? Modal 1500an diamond. Dapat skin limited KOF Valir. Kok pakai itu Valir ini guys ya. Valir.